astronom berhasil menemukan bayi planet atau planet berumur sangat muda di luar tata surya. Eksoplanet muda ini berjarak lebih dari 400 tahun cahaya. Penemuan eksoplanet tersebut sebenarnya bukan hal yang terlalu spesial. Penelitian sebelumnya telah mendeteksi ribuan dan beberapa di antaranya juga baru lahir atau berumur masih sangat muda. Namun, apa yang membuat temuan kali ini begitu istimewa? Karena astronom berhasil memperoleh gambar langsungnya. Dan itu merupakan suatu prestasi yang langka. Bayi planet yang kemudian diberi nama 2M0437b ini pun menjadi salah satu eksoplanet termuda yang pernah didokumentasikan. Temuan dapat memberikan gambaran dalam proses pembentukan planet yang akhirnya bisa membantu memahami bagaimana tata surya lahir dan berevolusi. Dengan menganalisis cahaya dari bayi planet, 2M0437b ini penelitian juga dapat mengatakan sesuatu tentang komposisi eksoplanet muda tersebut, termasuk juga kemungkinan di mana dan bagaimana ia terbentuk dalam piringan gas dan debu yang telah lama menghilang di sekitar bintang induknya. Lebih lanjut, ada beberapa alasan mengapa kita tak dapat dengan mudah memotret eksoplanet secara langsung. Dibandingkan dengan bintang-bintang yang mereka orbit, eksoplanet sangat kecil dan redup. Itu artinya, biasanya mereka terlalu sulit untuk dilihat dengan teknologi teleskop kita saat ini.